Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suryat Bougainville. Oke teman-teman sekalian ya, kali ini saya berada di Gesora Blambangan atau Taman Blambangan Banyuwangi. Jadi untuk hari Minggu ini mengadakan pasar bunga, juga berbagai macam kuliner. Jadi ini antusias warga teman-teman ya, luar biasa sekali, sangat ramai. Dan ini adalah setan dari teman-teman penjual bunga. Kita doakan mudah-mudahan teman-teman penjual bunga ini laris manis ya teman-teman ya, karena dengan melihat banyaknya warga yang hadir di Taman Blambangan ini. Nah ini jenis-jenis bunganya, bervariasi. Kanan kiri teman-teman ya, di kanan kiri ada stand bunga. Jadi untuk hari Minggu teman-teman ya, jadi yang ingin berbelanja bunga silakan datang ke Taman Blambangan atau Gesora Blambangan Banyuwangi. Di sini dibuka pasar bunga, juga kuliner, jenis-jenis kuliner UMKM yang lain. Ini juga itu ada apa itu bunga, apa itu teman-teman ya, lupa saya namanya. Itu juga ada yang jualan pot teman-teman. Nanti cantik potnya. Potnya cantik-cantik tuh. Juga di sini ada ini tanaman sansevieria. Ini yang dijual juga teman-teman ya. Sekali lagi yang ingin beli bisa datang langsung ke Taman Blambangan Banyuwangi tiap hari Minggu. Ini juga sansevieria, sansevieria. Juga ada berbagai macam tanaman lain seperti aglaonema, macam-macam teman-teman. Yang penting tetap semangat teman-teman ya, tetap semangat bertani bunga. Ini teman kita lagi bercengkrama bersama anak istrinya teman-teman ya, itu adalah Mas Sahrul teman-teman. Mas Sahrul, nah ini jualannya nih, cantik-cantik bunganya ya. Ini juga ada bougainville, kebetulan bougainville kesenangan saya, cuma ini apa, ini tinggal perawatan lebih maksimal lagi akan lebih bagus teman-teman ya. Di pruning, di pupuk itu akan lebih maksimal. Mantap sekali bentuknya. Kalau teman-teman ke Pasar Blambangan tiap hari Minggu, di sini ada dibuka berbagai macam stand ya, baik kuliner, bunga, dan macam-macam semuanya teman-teman ya. Dan ini pengunjung-pengunjung sangat antusias sekali. Wah keren tuh teman-teman ya. Apa ini? Tuh teman-teman, ini bunganya cantik-cantik ini sekali. Jadi sekali lagi, untuk tiap hari Minggu dibuka pasar bunga. Ini jenis aglaonema ini. Nah ini Red Sumatra teman-teman ya, itu ada Legacy, macam-macam teman-teman ya. Dan ini kebetulan ya, tampilan dari aglaonema yang dipajang di pasar Taman Blambangan ini betul-betul sudah jadi ya teman-teman. Nah ini kita akan tanya-tanya kepada Mas siapa ya? Pak Leo. Oh ya, kita akan tanya-tanya ya tentang harga-harga aglaonema Red Sumatra. Apa ini yang sudah tertata bagus ini kira-kira? Harga untuk Red Sumatra ini berapa ini Pak?
rimbunan ini harganya 1 juta, Mas. 1,5. 1 juta teman-teman rimbun 5. Untuk yang kecil-kecil, yang kecil seperti ini 225. 225. Yang ya. Ini 300. Ini 300 ya. Untuk ini? Delegasinya berapa? 150. Berapa? 150. 150. Kalau punya duit ini saya borong semua teman-teman, kumpul duit ini. Wah, ini cantik. Nah, ini apa? Ini suksom ya? Suksom ya? Ini sama. Ini apa yang kecil ini? Ini ayu green. Emerald. Wah, berapa itu harganya? 175. Nah, teman, ini jenis apa ini? Begonia. Begonia karpet, untuk harganya berapa ya? Yang rimbun 150. Yang rimbun 150. Nah, yang gelan 50-an. 50-an ya. Oke. Nah, ini untuk ini jenis agak lama ini, tapi ini masih untuk sekarang pasarnya masih bisa ya Pak Rio ya. Untuk ini berapa harganya ya? 50. Yang ini. Ini kocin apa ini? Red kocin ya. Ini juga. Ekornya ini 25. Nah, teman-teman ya, itulah apa kegiatan pagi, kemeriahan pagi di Pasar Blambangan Banyuwangi. Jadi berbagai macam kegiatan di sini, masyarakat tumpah ruah teman-teman ya. Jadi masyarakat tumpah ruah di sini dalam acara Minggu pagi, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, bagi pecinta dan penghobi bunga tetap semangat dan istiqomah untuk bertani bunga. Oke, sampai di sini dulu teman-teman ya. Sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat Bougainville selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.